Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tak ada yang meragukan tingkat akurasi dari amunisi berpemandu asal Amerika, yaitu M982 Excalibur. Dan kembali kali ini, Excalibur menunjukkan akurasinya di medan laga Ukraina. Seperti yang Anda lihat pada video, drone intai Ukraina berhasil mendeteksi keberadaan dari sebuah sistem pertahanan udara Thor M2 milik Rusia. Selain itu, juga ada kendaraan angkut untuk medan berat, yaitu DT-30. Mengetahui hal ini, pasukan artileri Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan Excalibur. Ini dilakukan karena Thor M2 termasuk kategori alutsista strategis. Jadi, agar tak lolos, digunakanlah Excalibur untuk mengeliminasinya. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana hantaman dari Excalibur dengan sangat akurat menghantam kendaraan angkut DT-30, di mana kendaraan angkut itu diklaim berisi stok rudal dari Thor M2. Api pun terlihat membakar kendaraan angkut itu, dan radar Thor M2 yang tadinya berputar, kini terlihat berhenti. Dan terlihat personel militer Rusia berusaha untuk memadamkan api itu. Namun, karena mungkin mereka tahu hal itu berbahaya, terlihat personel militer Rusia itu menghilang dari pandangan drone. Sepertinya mereka menjauh dari lokasi itu. Dan kemudian, Excalibur kedua datang menghantam kendaraan Thor M2 dan terlihat sedikit meleset beberapa meter di samping Thor M2 itu. Walaupun meleset, fragmentasi dari Excalibur terlihat berhasil menjebol baja Thor M2 dan membuatnya berasap. Kemudian Excalibur ketiga menghantam di tempat yang sama dengan yang kedua. Dan tiga tembakan Excalibur itu sepertinya sudah cukup untuk membakar kedua kendaraan pasukan Rusia itu. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.